Paripurna DPRD Kota Tual setuju LPJ APBD Kota Tual tahun 2017. DPRD Kota Tual menggelar sidang paripurna penyampaian kata akhir fraksi terhadap perancangan peraturan daerah Kota Tual tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 yang dipimpin oleh Kota DPRD Kota Tual Jimal Kabelmai dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Tual. Fraksi Golkar dalam penyampaian kata akhir fraksi yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Bahrawi Raharusun menyetujui RPD Kota Tual namun dengan memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah meminta BAPD Kota Tual untuk mengambil alih program yang bermasalah pada setiap SKPD sehingga pemanfaatan anggaran APBD berjalan dengan baik. Wali Kota juga diminta untuk segera memperbaiki kinerja seluruh OPD agar kedepannya lebih baik, termasuk Wali Kota diminta untuk memperbaiki pelaporan audit BPK Republik Indonesia yang memberikan penilaian wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian. Sementara itu, Fraksi Indonesia Hebat yang diwakili juru bicaranya, James Songyanan, juga menerima dan menyetujui LPJ 2017 serta RDP sebagai peraturan daerah. Namun dengan beberapa catatan kritis diantaranya, pengusulan pembentukan pansus untuk pembangunan bedah rumah oleh Dinas Perumahan Kota Tual, termasuk juga masukan atas kinerja sejumlah dinas lainnya. Termasuk meminta Wakil Wali Kota Tual untuk kembali ke Kota Tual agar menjalankan tugas pokok sebagai penyelenggara pemerintahan. Masukan dan catatan kritis bagi beberapa SKPD di lingkup Kota Tual juga dipaparkan langsung oleh Fraksi Merah Putih dalam penyampaian kata akhir fraksi oleh Ketua Fraksi Lukman Hakim, namun pada kesimpulannya semua menerima LPJ tersebut. Kita pun mengetahui secara di sekitar kita bahwa masih saja terjadi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan bangsa, kesenjangan Pada sambutan yang sama, PLT Sekda Kota Tual Mutimat Doan mewakili Wali Kota Tual saat membacakan sambutannya, memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyetujui dan memberikan sejumlah masukan berupa saran dan kritik bagi kinerja pemerintah Kota Tual dan nantinya ke depan akan bekerja lebih baik. Terkait dengan dua unit tubuh OPD yang mempunyai mata anggaran tertentu dan masih menjadi catatan, maka ini akan kami laporkan kepada Bapak Ketua secara internal, Bapak Ketua bersama dengan BPD tersebut untuk membahas tentang apa yang menjadi permasalahan sehingga kami akan menyampaikan kepada Bapak Ketua mendukung sepenuhnya apa yang diperlukan oleh BPD ini dalam rangka untuk peningkatan kinerja dan
peraturan perundang. Kami mendukung. Seperti diketahui, tiga fraksi DPRD Kota Tual, masing-masing fraksi Golkar, fraksi Indonesia Hebat, dan fraksi Merah Putih telah menyetujui LPG APBD Wali Kota Tual tahun 2017 serta RDP untuk selanjutnya ditetapkan sebagai perda.